saat ijabnya, kemudian ada pembelinya, kemudian dari masuk, kemudian di dalam juga nanti saat resepsi, kemudian perubahan dari ijab itu acaranya duduk, berubah menjadi standing party saat nanti acara resepsi. Kemudian di sini juga dicek untuk nanti saat acara pelaksanaan itu bagaimana keadaannya, apakah ada kendala atau tidak waktu pelaksanaan real time, yaitu pelaksanaannya dari mulai acara mulai awal tamu datang, kemudian tamu kembali. Ada lagi? Silakan. Apa dari selatan itu pihak laki, jadi nanti dari apa tempat istirahatnya pihak laki-laki, kemudian nanti dari dalam kediaman dari pihak perempuan. Dan Mbak Kayangannya itu sudah bertemu, nah situ baru diarak bareng-bareng dengan personel yang memakai pakaian adat. Mas Kayang tuh nanti dari loji gandring atau dari kediaman Bapak? Dari kediaman. Kediaman ya? Iya, ini acara terakhir, untuk gladi terakhir sudah dicoba semuanya. Nanti saat hari H, ya kita berdoa supaya.